bagaimana kita bisa menulis, membaca, dan mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Karena adanya guru yang mengajarkan kita tentang segala hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Bagaimana kalau kita bikin suatu persembahan yang kita kasihkan kepada guru kita yang telah mengajar kita selama ini dan telah mendidik kita selama ini dengan baik? Ide yang bagus. Surat untuk guruku. Begitu teguh imammu, betapa sabar hatimu, begitu teguh ragamu. Ketika diterpa angin kebencian dari diriku, bahkan dengan perlakuanku kepadamu yang seperti itu, engkau malah menganggapku anak kandungmu sendiri. Terima kasih atas apa yang telah engkau berikan kepada kami.